Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia hijjul baiti untuk berhaji ke tanah suci. Man istata'a ilaihi sabila, bukan hijjul metaverse, bukan berhaji ke metaverse. Jadi karena diwajibkan untuk hadir secara fisik, maka berhaji di metaverse itu tidak menggugurkan haji kita, tetapi mungkin itu berfungsi sebagai manasik penguatan edukasi bagaimana mengelilingi Ka'bah dengan baik. Oke. Walaupun di dalam metaverse itu tidak ada suhu udara yang 45 derajat. Ingat, di dalam metaverse itu tidak ada berdesak-desakan. Di dalam metaverse tidak ada sulitnya pergi mencari WC. Di dalam metaverse tidak ada kebersamaan bertalbiyah dengan jutaan orang, cuman sendirian, oke? Dan di dalam metaverse kita tidak sampai menyentuh Ka'bah yang asli, yang ada adalah Ka'bah replika. Jadi begitu banyak yang tidak terlengkapi. Yang paling mudah, Bapak Ibu, jika lo mau makan di metaverse nggak jadi kenyang, rendangnya nggak dapet gitu, dendeng batokonya nggak ada, sayur asemnya nggak ada, nggak bisa kita rasakan. Dan itu lebih kepada virtual reality saja. Yang mudah-mudahan kemajuan teknologi ini kita maknai sebagai satu kreativitas yang tujuannya memudahkan kita. Kalau seandainya ada yang baik, itu bisa kita optimalkan untuk edukasi. Kalau ada hal-hal yang negatif, itu harus kita hindari karena itu adalah bisa menjadi temptation kepada pornografi, temptation kepada hidup yang hedonisme, temptation kepada mencari uang dengan cepat yang tidak berasas kuat. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi memang menjadi orang tua di zaman sekarang lebih berat karena tantangannya kita harus membimbing anak-anak kita, tantangannya kita harus mengawal nafsu kita juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua.